Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fardila Prima. Saya seorang mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Langsa. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Saat ini saya melakukan kuliah pengabdian pada masyarakat dari rumah. Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan pada zaman sekarang, terutama di kalangan generasi muda saat ini, dengan berkembangnya kemajuan tersebut, banyak sekali kalangan muda yang mencoba membuka suatu usaha, di mana salah satunya mendirikan sebuah tempat. Bahkan, tempat tersebut kini sudah tidak asing lagi bagi kalangan saat ini. Ya, coffee shop. Kini, coffee shop menjadi sasaran utama yang saat ini banyak diminati bagi kalangan muda, terutama baik kalangan laki-laki maupun perempuan. Pada perubahan yang semakin meluas aktivitas, mereka mempunyai ide membuat suatu varian minuman, tidak hanya kopi, bahkan mereka menciptakan minuman non-kopi dengan berbagai rasa yang menarik, untuk lebih banyak diminati di kalangan saat ini. Minum kopi saat ini sudah menjadi sebuah tren bagi kalangan generasi muda saat ini. Bahkan dengan berkembangnya tren saat ini, para penikmat kopi kian berkembang. Banyak kalangan muda menghabiskan waktunya berkumpul dengan teman, bahkan mengerjakan tugas lainnya. Coffee shop ramai diminati ketika sore hingga malam hari. Coffee shop kini menjadi tempat pilihan yang sangat diminati karena ide desain yang dibuat pemilik coffee shop sebagus mungkin, sehingga mengikat para kalangan muda berlomba-lomba untuk mewarnai instastorynya. Kini dengan meningkatnya pengetahuan pada setiap coffee shop, sudah memiliki alat mesin yang sangat mempermudah dan mempercepat untuk menyediakan kopi kepada penikmatnya. Bahkan saat dilakukannya, alat tersebut pengunjung bisa melihat secara langsung bagaimana proses pembuatannya tersebut. Untuk perkembangannya sudah banyak, karena di mana-mana sudah ada yang memulai usaha warung kopi. Pengunjungnya lebih dominan ke malam hari karena para remaja-remaja sering nongkrongnya malam hari. Kalangan yang udah kami lihat di coffee shop kami, kalangan-kalangannya itu yang duduk ya orang-orang seperti anak-anak fotografer, anak-anak skateboard, anak-anak muda yang milenial sekarang, dan juga ada orang-orang tua gitu yang duduk di sini. Harapan dari kami itu sendiri, semoga ke depan ntar makin banyak ada coffee shop yang ada di Langsa. Dan pesan dari kami, semoga orang-orang yang ada kalangan di kota Langsa ini khususnya, semoga semua suka gitu nongkrong di coffee shop dan suka gitu bergaul yang ada teman-teman di coffee shop. Yang dicari pasti cita rasanya ya. Kan setiap coffee shop kan punya rasa yang berbeda-beda. Dari segi biji kopinya atau mesinnya kan beda juga. Lebih ke waktu sama temen-temennya gitu. Kayak, karena kan gitu. Kalian refreshing untuk tugas kan penting.